Dan ambil perhatian dalam mana Allah Ta'ala menyatakan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan liya'budun, melainkan untuk beribadah, bukan bermaksud Allah Ta'ala jadikan manusia dan jin itu Allah Ta'ala mengambil manfaatnya, iaitu suruh manusia dan jin ibadah, ibadah tersebut Allah Ta'ala ambil manfaat. Tak, maksud liya'budun di situ adalah lam itu bukan dipanggil lam, lam lita'lil, lam sebab, sebab jadikan manusia dan jin untuk ibadah. Maka Allah Ta'ala ambil sebab dijadikan manusia dan jin itu, ambil manfaat untuk ibadah mereka. Dah, na'uzubillah tuan-tuan, jangan, bahaya. Allah Ta'ala jadikan kita jin dan manusia, bukan Allah Ta'ala ambil manfaat dengan ibadah kita. Dah, bukan lita'lil. Lam tu liya'budun tu, lam tu li, bukan lita'lil, li sebab ataupun li gharad, tujuan, ada tujuan Allah Ta'ala. Sebab tu jangan menyatakan Allah Ta'ala jadikan kita ni manusia dan jin ada tujuannya, tujuannya untuk ibadah. Bahaya, salah tu tuan-tuan, salah. Bukan lil gharad, bukan lil, bukan lam untuk tujuan, tetapi lam di situ kata ulama adalah lam lil hikmah, ataupun lam dipanggil lam sayrurah, lam lil hikmah. Allah Ta'ala jadikan manusia dan jin hikmahnya untuk sayrurah, memberi peluang untuk mereka ibadah, bukan tujuan untuk ibadah. Dah, sebab Allah Ta'ala tak ambil manfaat ibadah yang kita buat, ketaatan yang kita buat tuan-tuan, sikit pun Allah Ta'ala tak ambil. Bahkan ibadah yang kita buat, ketaatan yang kita buat, balik pada diri sendiri. Jadi maksudnya tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk bagi peluang. Untuk bagi peluang, hikmahnya untuk bagi peluang manusia dan jin menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan tujuan untuk ibadah. Itu kena hati-hati tuan-tuan. Ini kena upgrade sikit, kena bagi nilai tambah. Fahaman ni kena betul. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk ibadah ni. Kita ni hidup ni sebenarnya tujuannya untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Salah tu. Tak, bukan tujuannya kita hidup ni Allah Ta'ala nak ambil manfaat dengan ibadah yang kita buat. Tidak, na'uzubillah, melainkan kita balik atas diri kita, ibadah yang kita buat. Jadi liya'budun tu di situ, lam tu dipanggil lam lil hikmah, ataupun lam ais, apa nama, asayrurah, lam li, untuk hikmah, ada hikmah dia, dan memberi peluang untuk manusia amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Okay, laju sikit tuan-tuan, habiskan pengetahuan pertama dulu. Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan, supaya hikmah, itu dipanggil supaya li hikmah, bukan tujuan, supaya mengerjakan mereka, mereka jin dan manusia itu akan ibadah. Bukan ni kita hidup ni tujuannya untuk ibadah pada Allah Ta'ala, sebagai Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita, hikmahnya kita hidup ni untuk bagi peluang untuk ibadah kepada Allah Ta'ala.